warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Tuan Pengurusi Acara, penjaga masa terlulus masanya, para hakim yang bijaksana, sentiasa adil lagi saksama. Pengorbanan Nabi Ismail, itulah tajuk cerita saya. Kawan-kawan, Nabi Ismail alaihissalam ialah putera kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan isteri keduanya Siti Hajar. Baginda daripada keturunan Sam bin Nuh, Siti Sarah isteri pertama Nabi Ibrahim merasa amat cemburu dengan kelahiran Nabi Ismail alaihissalam. Firman Allah SWT dalam surah As-Saffat ayat 101. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Fabasyarnahu biulamin halim. Maksudnya, lalu kami berikan kepadanya berita menggembirakan bahwa dia akan memperoleh seorang anak yang penyabar. Hadirin sekalian, syaitan durjana sentiasa berusaha untuk mengganggu dan menyesatkan anak cucu Adam alaihissalam. Seperti mana kisah seorang ibu yang sanggup mengelayan bayinya yang berusia 2 bulan dengan menggunakan pisau memotong sayur amat beruntung jiwa. Kawan-kawan, Allah SWT telah perintahkan Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di lembah yang tandus, yaitu di Mekah. Firman Allah SWT dalam surah Ibrahim ayat 37. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Rabbana inni as'antu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi dharin inda baitikal muharram. Maksudnya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari surat keturunanku di sebuah lembah tanah suci Mekah yang tiada tanaman padanya, yang berdekatan ke rumah engkau, Baitullah. Tentu kawan-kawan bertanya-tanya, apakah kisah seterusnya? Kudah kulana hati si Hajar. Ismail kelaparan, kaki dihentakkannya. Kuasa air terpancar, si air zam-zam itulah asalnya. Kawan-kawan, kita wajib yakini cinta tak ada dengan ketentuan Allah SWT. Ialah saudara Ahmad Faiz bin Rohim, seorang insan istimewa yang memperoleh mumtaz dalam pembelajaran staf baru-baru ini. Hadirin sekalian, tatkala Nabi Ibrahim pulang daripada berdakwah, datanglah arahan penyembelihan Nabi Ismail. Syaitan cuba memasukkan jarumnya, namun ketakwaan mengatasi segalanya. Mengetahui dirinya menjadi korban, kegembiraan Ismail terhenti seketika. Allah menduga Ismail relakannya datangkan kibas sebagai gantinya. Firman Allah SWT dalam surah As-Saffat ayat 107. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wafadainahu bitibihin azim. Dan kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar, yaitu kibas. Para hadirin, kematian 8 orang anak-anak masih kali Johor baru-baru ini menjadi pengajaran kepada semua ibu bapa agar
istri Nabi Ismail alaihissalam, kami keraguan di atas yandanya. Pesanan ayahnya segera dilaksana. Isteri dicerai kerana ahlaknya. Aib keluarga jangan dicerita, menyesal nanti tiada gunanya. Kawan-kawan, Nabi Ismail dikatakan ayahnya atas perintah Allah untuk membangunkan Ka'bah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 127. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail. Ya Tuhan kami, terimalah amalan daripada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Kawan-kawan, lihatlah betapa redanya Nabi Ismail atas perintah Allah, seperti mana redanya umat Islam di Palestin dengan penindasan yang sedang berlaku di tanah air mereka. Firman Allah SWT dalam surah Al-Anbiya ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Ismail wa Idris wa Zalkif kullum yassabirin. Maksudnya, demikianlah pula Nabi-Nabi Ismail dan Idris serta Zulkifli, semuanya adalah dari orang-orang yang sabar. Ismail dan keluarga rela diuji menjadi permulaan